Tanpa Gilbert Alvarez, Arema tetap fokus bersiap lawan Persita Tangerang. Tanpa Gilbert Alvarez, Arema tetap fokus bersiap lawan Persita Tangerang di pekan 29 Liga 1 2023/2024, Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Striker asal Bolivia itu baru saja mundur dari Arema. Sebelumnya, keputusan mengejutkan diumumkan manajemen Arema sehari setelah bermain imbang 0-0 dengan Bayangkara FC, Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Pertanyaannya sekarang, apakah hengkangnya Gilbert bakal berpengaruh terhadap performa tim? Manajer tim Arema, Wibi Andrias menegaskan, timnya tetap fokus, tanpa ingin terpengaruh dengan hal-hal di luar pertandingan. Tim tetap fokus, kami berada di jalur yang memiliki keinginan yang sama agar lebih baik dari waktu ke waktu, kata Wibi. Wibi menyebut, saat ini kondisi timnya sedang penuh motivasi. Tanpa Gilbert Alvarez pun, mereka semua ingin menjauh dari zona degradasi. Pekan ini Arema baru saja memantapkan diri naik ke peringkat 14 dengan 31 poin. Koleksi poin mereka memang sama dengan PSS Sleman, tapi Arema unggul secara head-to-head, karena menang 2-1 di putaran pertama lalu. Seluruh elemen dalam tim memiliki komitmen untuk itu, pungkas manajer asli Malang tersebut.